sedang ah. Ya, sedang ah. Ha. Okey ke kurang? Aku tahu Aim cakap benda tu. Tinggi sikit je. Eh, ni pistol apa? Midom. Semi dom ah. Selalunya orang suka yang mana? Semalam wedding ni, wedding head. Dah siap lah semua dah korang. Dah kerja buat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita motor siap, aku pergi Johor. Oi. Dah 8:30. Kedai belum tutup. Apa yang masih buat enjin kocat? Jangan pergi aku pula lah. Boy tak tidur ni semalam. Apa tak tidur sebab nak siapkan kocatnya motor. Tak laju tak tahu lah. Okey, motor body dah masuk. Tu dah masuk dah. Oi. Macam mana boy? Okey, rasanya okey tak? Esok dino ah. Running dulu ni blok ni fit. Ah, running dulu eh. Okey, kita running dulu, tak ada dino terus. Alright, hari ni kita yalah kita dah up blok kan. Kita nak tune. Inilah puncanya susah nak tune, kita tak ada sensor. So sensor ni daripada Cardinal Racing. Dia nama dia Exhaust O2 Sensor Adapter. Ha, korang beli pipe dekat kedai aksesori memang takkan ada sensor ni sebab dia hanya aksesori. So kita kena dapatkan exhaust sensor ni harga RM65 je. Pasti kita kena cari tukang welding lah. Bayar, tolong bayar welding, bayar. Dah welding ni baru kita boleh pasang dan baru boleh dyno. Apa jadi dengan R15 spek 62 kita ni? Nanti kita sambung. Boy, bayi kering ke? Bayi kering ke? Haa, mekanik dah cakap macam tu. Tak, 13. Okey, jangan gaduh, jangan gaduh. Gilek. Daripada sebelum raya sampai sekarang dah habis raya. So apa dah pasang dah enjin. Ada toyol kat dalam ni daripada Nasty Pop Flow. So rasanya tak banyak.
dengan cerita ada dua je yang pakai head nasty. Kita salah satu daripada dia. Satu lagi motor tu dia simpan kat mana dia tahu. So hari ni the moment of truth lah. Kita nak dino. Okey ke kurang? Okey ke kurang? Ya dulu ni. Ya dulu tu eh. Tolak. Tolak. So basically kenapa kita buat projek ni, sebab hari tu kita buat projek R1M Blok 68 Jet 4 Rojak Karim. So mendapat kecaman hebat daripada pengguna-pengguna R15. Dia kata, bang kenapa buang VVA bang? Tak R15 lah, buang VVA. Okay, kita sahut cabaran korang. Ha, kita sahut cabaran korang. Kita try R&D engine R15 pula dengan VVA. Poting semua cipok. So takkan korang tengok je. Cerita tentang R15 kita yang kita buat projek pakai blok 62 superhead daripada NST. Total body pun kita dah convert, kita pakai total body Y15. So semalam kita dah naik dyno. Atas dyno tulis 23.8 horsepower. Tapi tadi pagi tak sempat test lagi, bawa pergi kedai je pagi tadi. So kali ni kita nak buat review sikit lah. Power ke hidup kan. Lepas tu mungkin kita akan cuba test dengan Y kita yang ada dalam 34 horsepower. Tapi aku rasa baik kita cuba testing dulu yang R15 ni. Kita buat POV, kita test power dulu.
okey, kita cuba terus. Kita cuba terus dengan Y lah. Hai, ingat nak main dengan A25 dulu. Jumpa pula traffic light. Ah, kita tengok boleh tak spek 62 gigit. Spek 65 jet lepas. Thank you.
gigit aku sengit kan. Sengit pun sengit lah. Haji boleh makan durian. Tak lebih durian. Sedap. Geng gigi sengit. Dia tengok sakit hati tu yang best. Sebenarnya Rafiq dah minta durian ni daripada kat Kelawar lagi. Hari ni baru dapat, kita pau bos Comstar lah. Sebab saya pakai baju tu Comstar, so saya nak dia belanja kita durian hari ni. Oh, ini sponsor by Comstar ke apa ni? Sponsor durian by Comstar. Durian Comstar ada? Pahit-pahit. Pai. Dia memang lain sikit. So mami tak boleh Mami nanti keluar kucing-kucing. Satu lah satu. Tak tidur lah budak tu malam ni. Tak tidur tak apa yang nak beranak. Tak beranak. Kalau dia nak keluar. Keluar awal sikit. Weh bahaya keluar sikit. Kau nak yang mana? Aku nak yang tak senang duduk lah. Memanglah tak kisah, dia tak boleh makan. Tapi kita campur-campur lah dengan durian durian biasa. Kampung ni dah tak ada jual merah tu, habis. Apa yang sedap tak sedap? Ini jual merah. Jual merah tak sedap. Aduh. Tira beli ni kan ni, buat toboyak. Tak, tu. Tira. Tiga bakul ada. Tengok je lah. Jual merah Bagi je lah abang. Abang tak makan. Mak Salih. Faham Mak Salih. Mak Salih sekarang lagi gila berdua. Dia tak suka durian pasal dia berlaku keluarkan pasal durian. Oh ya. Yeah. Ada cerita sebalik. Ada cerita. Ini part tu keluar pasal terlebih durian lah tu. Panas kan. Sampai dah besar pun dia fobia ke? Ha? Abang tak suka durian ni, takut durian. Tak suka. Adik suka. Adik suka. Adik nak apa? Adik ala ada makan 10 kali. Tiga ke? Aku suka macam ni. Nyam. Satu je tau. Okey, jangan nak satu boleh. Satu betul tapi je. Satu je lah. Ya Allah, sedap je bau orang macam. Eh, donat tak bawa balik tu Zira weh. Wajar kau ada. Kau tak boleh. Donat apa? Ada banyak ke donat? Kau nak masuk lambat, lepas tu tak bawa balik donat. Donat Pak Iko bawa balik. Oh ya. Aku mau donat dengan kopi bisa? Ah, bisa. Alah. Kau tak tahu Tira kau donat. Kau nak donat. Jadi mama lagi donat. Taklah kau dah banyak je tu. Memang kejam tak bawa balik. Adik pandai makan durian. Mau. Tenek. Sedapnya ya Allah. Oi, yang ni sedap oh. Sedap gila. Mari sini, try yang sedap oh. Manis ke? Tengok je lah bang. Baik. Aku suka yang manis ha. Tu ni baik sikit. Tapi kurang tu baik ha.